사이코야. Osaka Aquarium Kaiyukan merupakan salah satu akuarium terbesar di dunia. Berhubungan langsung dengan Samudra Pasifik, Osaka Aquarium dibuat seperti alam sebenarnya. Sejak dibuka 25 tahun lalu, tempat ini tak pernah sepi wisatawan. Rata-rata hampir 60% pengunjung akan kembali datang. Satwa yang paling diminati untuk dilihat adalah hiu paus serta manta. Sementara para bocah biasanya asik menyaksikan ikan warna-warni yang jumlahnya mencapai ribuan. Atraksi menarik lainnya adalah gerbang aqua, di mana pengunjung melalui sebuah lorong yang berisi aneka ikan tropis. Sementara di zona Antartika, bisa disaksikan para penguin yang gemar berkumpul. Untuk masuk ke tempat ini, orang dewasa harus membayar Rp230.000. Sementara anak-anak, Rp120.000 saja.